walaupun saya sebutkan tadi impak besar kepada ekonomi, tapi kita masih mampu untuk mengembangkan dari segi ekonomi kita. Malah FDI merekodkan peningkatan pada tahun 2021 melebihi 50 bilion berbanding tahun 2020 sebanyak 14.6 bilion. Indikator positif memberi gambaran negara sedang menuju ke arah pemulihan ekonomi, seterusnya mencapai unjuran KDNK 5.5% sehingga 6.5% bagi tahun 2020. Ini selari dengan unjuran yang dibuat oleh IMF dan juga Bank Dunia.